Ilir. Tangan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Tulung Selapan Ilir. Kami panitia pemungutan suara Pilkades serentak Kabupaten Ogan Komering Ilir hari ini melakukan pemilihan kepala desa Desa Tulung Selapan Ilir. Oh ya, sebelum itu yang baru bergabung, yang belum mensubscribe, kami harapkan untuk mensubscribe channel ini agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Mari sama-sama kita datang ke TPS, bersatu padu pesta demokrasi. Tetap bersatu meski beda suara, demi desa kita yang tercinta. Hari-hari esok adalah harapan kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat kita lebih bermartabat. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah desa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang perdamaian di bawah kuasa tirani. Sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang 24 dinyatakan. Janganlah kamu jadikan Tuhan sebagai sumpahmu, akan menjadi halangan kamu untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya selaku panitia TPS Pilkades serentak Desa Tulung Selapan Ilir dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa saya dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara, kesatuan Republik Indonesia, pada kepentingan pribadi atau golongan.
Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos sesuai hati nurani, jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuhan. Jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuhan. Mari sama-sama kita datang ke TPS bersatu padu pesta Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2021 Selasa 12 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, saudara camat beserta jajarannya, para tim pemantau dan peninjau, saudara kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa dan tokoh masyarakat, para calon kepala tugas keamanan dari TNI, Polri maupun dari sipil, Bapak Ibu Desa Selapan Ilir yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan nikmatnya. Pada tahun 2021 ini merupakan periode kedua tahap pertama atau mengulang pelaksanaan pilkades tahun 2015 yang diikuti oleh 100 dijadwalkan pada tanggal 25 Agustus 2021 namun ditunda pelaksanaannya. Tetap bersatu meski beda suara demi desa kita yang tercinta. Hari-hari esok adalah harapan kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat, desa kita lebih bermartabat. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah desa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang perdamaian. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah desa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang perdamaian. Di bawah kuasa tirani, coblos sesuai hati nurani. Jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuhan. Jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuhan. Jadi bermusuhan, jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya.
siapapun pemenangnya. Yang penting bisa memimpin negara, siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya. Yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ketua BPD beserta anggota, rekan-rekan panitia Pilkades Tulung Selatan Ilir 2021, bapak-bapak perwakilan dari Kabupaten Ogan-Komering Ilir, bapak-bapak dari Ilir, kami nyatakan dimulai. Kepada Ketua TPS dan satu anggota untuk berada di sini untuk membuka tabung dan mengambil bok kesimpang lainnya. Ini kotak suara TPS 01. Ada pergerakan, Pak Ketua, nomor TPS biar diperhatikan oleh kawan-kawan yang lain. Mohon. Boleh dibantu. Calon nomor 1 jumlah perolehan suara 194, suara tidak sah nihil, TPS 1 nihil. Jumlah perolehan suara 192, calon nomor 2 total perolehan suara, suara tidak sah 0. Kita lanjut, masih dalam kondisi tersegel. Jumlah pemilih dalam DPT 488, jumlah suara tidak sah 2. Saudara saksi, silakan di acara. Lima, suara yang dikembalikan 0. Perolehan suara calon nomor 1. Yusuf. Sebagai pernyataan bahwa menerima hasil perolehan suara. Ini baik. Nih,
maling youtuber. Mau youtuber.